Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Presbiter yang tugas saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Emeritus Nyonya M.M. Mual Lopis. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 4. Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Keluaran 20 ayat yang ke-12 sebagai nats pembimbing mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Thank you.
ucaplah syukur. Puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersuka citalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat, ya mari bawa persembahanmu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Jemaat Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai orang percaya, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah, Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian doa permohonan kami, ya Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kami imani sebagai pelita dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba mohon kepada-Mu ya Tuhan, tuntun dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang menyatakan nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada-Mu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini berdasarkan pembacaan kita dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang diberikan tema makna nasihat dan peringatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang sering kita dengar ataupun sering kita ucapkan, yaitu hidup adalah pilihan. Dan itu berarti bahwa yang menentukan mana yang hendak dipilih adalah pribadi atau manusia itu sendiri. Dan setiap pilihan mengandung konsekuensinya. Dan apa yang kemudian manusia alami adalah hasil dari apa yang ia pilih dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup ini bukan takdir, bukan nasib. Sebagai contoh, mungkin orang berkata, memang saya atau kami sudah ditakdirkan Tuhan hidup miskin. Tuhan tidak menciptakan manusia supaya miskin.
Tetapi kemiskinan yang dialami dapat juga disebabkan karena manusia tidak mau berusaha. Dan saudara-saudara, apa yang kita alami bukanlah sesuatu yang merupakan dropping dari Tuhan. Ya Tuhan udah kasihnya begitu. Gak ada pilihan. Karena manusia diberikan oleh Tuhan akal budi. Akal budi untuk memilih. Dan setiap keputusan serta tindakan yang mengikuti keputusan yang dibuat manusia itu harus berbasiskan atau harus berdasarkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Begitu yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7a. Dan apa yang dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan adalah tema dari seluruh kitab Amsal. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal yang menurut tradisi dikatakan ditulis oleh Salomo. Kita mengenal Salomo dari kesaksian Alkitab bahwa dia adalah seorang raja yang bijaksana. Seorang raja yang berhikmat. Dan apa yang dituliskan oleh Salomo dalam kitab Amsal ini bertujuan untuk memberikan hikmat atau pengertian mengenai perilaku, sikap, tingkah laku hidup yang bijak. Tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran. Sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan orang yang bijak, kalau dia hidup takut akan Tuhan, maka dia menjadi lebih bijak lagi. Dan kata yang dipakai oleh Salomo adalah hikmat. Kalau kita membaca kitab Amsal mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9, diberikan tema dengan ada kata hikmat berulang kali. Apakah hikmat itu? Bapak ibu saudara, hikmat itu tidak sama dengan pandai. Karena dalam kenyataannya banyak orang pandai. Tetapi tidak berhikmat. Hikmat itu berawal dari kemampuan manusia untuk melihat dan mendengarkan. Ketika Salomo memulai tugasnya, mengawali tugasnya sebagai raja, Salomo berdoa. Dan dia minta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Kita bisa melihat itu Bapak Ibu Saudara dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Kata faham di sini punya kaitan erat dengan mendengar, tetapi bukan asal mendengar, melainkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang yang bodoh, yang tidak berhikmat, tidak bersedia mendengarkan siapapun, termasuk dia gak mau dengar apa kata Tuhan. Orang yang tidak mau mendengar apa kata Tuhan, sang sumber hikmat itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan.
dan setiap langkah yang diambilnya merupakan hasil tuntunan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkannya tersesat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop pembacaan kita hari ini, berupa ajakan yang ditujukan kepada anak-anak, kepada orang muda, untuk mendengarkan didikan orang tua. Kita bisa melihat itu dalam ayatnya yang ke-8 dari pembacaan kita tadi. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan melupakan atau jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak, ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak dan orang muda adalah kelompok yang rentan terhadap godaan. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, enggak juga, enggak semua. Artinya bahwa mereka mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh keadaan yang ada di sekitar kehidupan mereka. Pada dasarnya, anak-anak dan orang muda adalah kelompok yang belum mempunyai banyak pengalaman hidup. Ya pasti, pengalaman hidup orang muda dengan pengalaman hidup orang tua itu beda. Orang tua pasti punya pengalaman hidup yang lebih banyak. Karena umurnya lebih panjang. Bahkan sering sebagai orang muda masih juga ada yang masih mencari identitas dirinya. Mereka masih mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau keadaan yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu penulis Amsal mengatakan dalam bacaan tadi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Tolong dilihat kata yang dipakai. Dengarkanlah, bukan hanya sekedar mendengar. Mendengar dan dengarkanlah berbeda. Kalau mendengar dapat saja dia masuk telinga kanan, dia keluar telinga kiri. Mendengar dapat saja dilakukan sambil lalu. Terkadang orang tua kita berbicara dengan kita, mau menasihatkan kita, kita mendengar tapi ngomong aja. Aku dengar kok, tapi dia sambil berjalan. Tetapi dengarkanlah, berarti dengar dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang mau disampaikan oleh ayahnya dan ibunya, oleh orang tua, adalah hal yang sangat penting. Kadang-kadang papa mama kita katakan begini, duduk di sini dulu, dengar dulu papa mama mau bicara. Karena papa mama menganggap bahwa apa yang mau disampaikan itu adalah hal yang penting bagi anaknya. Sikap tegas yang disertai kasih sayang seorang ayah dalam mendidik anaknya bertujuan untuk mendisiplinkan anaknya. Mengoreksi anaknya dalam sikap dan tingkah laku yang tidak benar. Bahkan dapat juga dilakukan dengan teguran yang keras atau hukuman. Tetapi pasti demi kebaikan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau membiarkan anaknya celaka. Dan ketegasan ayah dipadukan dengan kelembutan ibu yang mengajarkan. Yang mendorong untuk anak-anaknya melakukan ajaran yang didengar.
Bapak Ibu Saudaraku, di sini nyata bahwa ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab dan saling melengkapi di dalam mendidik dan mengajar serta menasehatkan anak-anak mereka. Jadi tugas mendidik itu bukan hanya tugas ibu, tapi juga tugas ayah. Dan manfaat pendidikan dan pengajaran itu, manfaat nasihat yang diberikan oleh orang tua itu berguna bagi masa kini dan juga bagi masa depan anak-anaknya. Manfaat dan hasil dari mendengarkan dan tidak menyia-nyiakan didikan dan ajaran orang tua adalah mereka akan memiliki kehidupan yang indah, mulia, bahkan terhormat. Kemuliaan dan kehormatan itu akan mereka miliki bukan hanya dalam kehidupan berkeluarga, tapi juga dalam pekerjaan atau dalam peran lain di tengah-tengah masyarakat. Kemuliaan dan kehormatan yang diperoleh dilambangkan seperti karangan bunga yang indah di kepala, atau sebagai mahkota dan seperti kalung atau emas, sebagai sesuatu yang mahal dan berharga. Kita melihat itu di dalam ayatnya yang ke-9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, mahkota, dan suatu kalung bagi lehermu, sesuatu yang mahal dan berharga. Dan ini adalah upah yang diterima oleh orang yang mengasihi, yang memeluk, dan menjunjung tinggi hikmat. Bapak, ibu, saudaraku, anak-anakku, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selain nasihat yang diberikan, juga ada peringatan. Peringatan yang pertama adalah, janganlah menyetujui dan menuruti bujukan atau rayuan orang berdosa. Perbuatan orang berdosa adalah perbuatan atau tindakan-tindakan kekerasan, pembunuhan demi keuntungan diri sendiri. Mereka merancangkan kejahatan, perampokan, pembunuhan, penumpahan darah, bahkan kematian orang yang tidak bersalah. Dan semua janji-janji mereka adalah kosong atau hampa. Kita melihatnya itu dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan peringatan yang kedua, jangan hidup menurut tingkah laku orang-orang yang jahat. Jangan melangkah di jalan mereka. Jangan melangkah pada jalan orang berdosa. Jangan hidup pada jalan orang berdosa. Karena akibatnya juga akan sejalan dengan tingkah laku mereka. Apa yang mereka tabur, itu juga yang akan mereka tuai. Kalau kita menabur kejahatan, kita juga akan menuai hasil daripada kejahatan itu. Mereka merancang dan melakukan kejahatan, maka hasil yang akan mereka peroleh adalah buah dari kejahatan itu. Ada malapetaka, ada kehancuran hidup yang menjadi bagian orang berdosa. Dan nasihat itu, peringatan itu ditutup dengan perkataan. Itu adalah pengalaman dari setiap orang yang loba. Orang yang rakus kalau kata kasarnya. Yang mencari keuntungan gelap dan yang mengambil nyawa orang.
dan semua itu akan mendatangkan kematian bagi dirinya sendiri. Jadi bukan happy end, ya, tapi berakhir dengan malapetaka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan apa yang mau disampaikan kepada kita semua melalui firman hari ini? Firman ini pertama bukan hanya bagi orang tua Israel pada masa lalu, tapi juga bagi orang tua pada masa kini yang juga berkewajiban membimbing anak-anaknya. Pendidikan formal di sekolah tidaklah cukup bagi orang muda untuk menghadapi berbagai aneka ragam tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi, kemajuan di bidang media massa, elektronik dan sebagainya, di satu sisi mempunyai dampak yang baik dan berguna, tapi di sisi lain juga bisa berdampak yang negatif, yang tidak berguna. Ada begitu banyak godaan, Bapak Ibu Saudaraku, di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Juga di masa pandemik seperti sekarang ini. Sehubungan dengan kebutuhan dan tugas itu, orang tua, ayah dan ibu, papa dan mama, suami istri, harus saling bahu-membahu, saling melengkapi baik dalam mempersiapkan apa yang mau disampaikan. Bagaimana menyampaikannya pada waktu yang paling baik dan tepat. Kewajiban seorang ayah, bapa adalah mendidik dan mengoreksi dengan tegas dan berdisiplin. Dan ibu mendorong anaknya dengan lemah lembut dan sabar untuk melakukan apa yang telah diajarkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa peranan orang tua di dalam membimbing anak-anaknya amatlah penting. Bimbingan itu bukan saja akan menentukan arah kehidupan si anak, tapi juga akan menentukan kebahagiaan dan kemuliaan dalam hidupnya. Karena itu seorang anak seharusnya mendengarkan dan melaksanakan didikan ayahnya serta tidak menyia-nyiakan dorongan arahan ibunya. Jangan anak mengatakan, saya udah tahu. Jangan mengatakan, itu kan zaman dulu. Beda dengan zaman sekarang. Tapi apa yang disampaikan selalu bermanfaat untuk kebahagiaan anak-anaknya. Yang ketiga yang mau disampaikan, janganlah sebagai anak-anak ataupun sebagai orang muda menginginkan atau tertarik oleh bujukan orang-orang berdosa. Apalagi ikut melakukannya. Bukankah saudara-saudara bujukan itu selalu menarik? Dan bujukan itu selalu atau seringkali disertai dengan berbagai janji-janji. Mungkin janji kekayaan, janji kedudukan, janji nama, janji persahabatan yang bagus-bagus. Tetapi pada dasarnya janji-janji itu kosong. Yang didapat dari rancangan dan tindakan kejahatan itu bukannya kebaikan, tetapi malapetaka. Kebaikan pasti mendatangkan keuntungan. Dan kejahatan selalu menghasilkan malapetaka, bahkan kematian. Bahkan seringkali kejahatan itu dikemas dengan begitu indah. Sehingga dari luar kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya adalah kehancuran. Dalam menghadapi hidup ini dengan segala keadaannya ada dua jalan.
yaitu jalan pintas. Dan jalan pintas seringkali menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin cepat memperoleh hasil usahanya. Ingin cepat menjadi kaya, ingin cepat menjadi tersohor, ingin cepat menjadi cantik, dan lain sebagainya. Jalan pintas tidak selalu merupakan jalan dosa. Namun mentalitas jalan pintas berpotensi besar membawa orang ke jalan dosa. Tamak atau loba adalah salah satu mentalitas jalan pintas. Orang yang tamak loba mudah terpereset, jatuh ke lubang dosa. Ia dapat menghalalkan segala cara demi hasil yang memuaskan. Ia tidak segan mengorbankan kepentingan bahkan nyawa orang lain guna mencapai tujuannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang menempuh jalan pintas pada dasarnya, dia sedang menghadang darahnya sendiri dan mencintai dan mengintai nyawanya sendiri. Artinya orang itu tengah berjalan menuju kematian. Orang yang menempuh jalan pintas, dia lupa bahwa Tuhan melihat dan mencatat segala perbuatannya. Suatu hari kelak Tuhan akan membuat perhitungan dengannya. Kalaupun sekarang Tuhan belum bertindak, itu dikarenakan Tuhan sabar dan sedang memberi kesempatan untuk bertobat. Hitler adalah orang yang tamak akan kekuasaan. Dia ingin menguasai seluruh dunia dalam genggaman tangannya. Akan tetapi bagaimana akhir hidup Hitler? Dia bunuh diri dan semua hasil usahanya lepas dari genggaman tangannya. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang yang berhikmat, orang yang bijak adalah orang yang menerima porsi yang Tuhan tentukan baginya. Jika jalan pintas terbuka, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini jalan-Mu? Jikalau itu bukan jalan Tuhan, tinggalkanlah jalan itu. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami kembali tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan dan mengajarkan kami dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua beriman, untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kami di dalam terang Tuhan. Engkau mengingatkan dan mengajarkan kepada kami untuk mengajarkan anak-anak kami bagaimana harus hidup takut akan Tuhan, juga melalui keteladanan hidup kami sebagai orang tua. Kami berdoa dan kami menyerahkan anak-anak kami yang Tuhan karuniakan dan percayakan dalam tugas dan tanggung jawab kami untuk mendidik dan mengajarkan mereka, agar Tuhan berkenan menolong mereka, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, terutama di tengah-tengah situasi kehidupan sehari-hari yang penuh dengan godaan dan tantangan yang sangat sulit, dan seringkali mereka juga tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Ya Tuhan, tolong mereka, Tuhan tuntun mereka dan terangi hati dan pikiran mereka dengan terang Roh-Mu yang kudus. Karuniakan bagi mereka juga hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup mereka masa kini dan juga untuk masa depan akan senantiasa hidup yang memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam syafaat kami pada saat ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk semua pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, anggota legislatif. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, tolong bangsa kami, tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, terutama di tengah-tengah situasi hidup yang sangat sulit saat ini, menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin hari nampaknya masih semakin tinggi kasus-kasus positif yang ada. Karuniakan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, karuniakan jalan keluar yang daripada-Mu, sehingga bangsa kami pada waktunya juga boleh keluar dari beban pandemi COVID-19 yang sangat berat ini, yang membawa dampak di berbagai lini kehidupan, terutama ya Tuhan pada masalah-masalah ekonomi, pada masalah-masalah sosial. Kami mohon pertolongan Tuhan, karena kami menyadari bahwa tanpa Tuhan, siapapun kami tidak mampu untuk dapat keluar dari tantangan-tantangan hidup yang berat ini. Kami serahkan masa depan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkatilah bangsa kami seturut dengan kehendak Tuhan,
dalam rancangan yang terbaik daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi perdamaian di Indonesia dan bagi perdamaian di seluruh dunia. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah perdamaian yang berasal daripada Tuhan boleh terwujud dalam kehidupan kami bersama. Di tengah-tengah bangsa kami yang berbeda dari suku, ras, bahkan agama. Kami mohon kepadamu Tuhan, mampukan kami dalam pertolongan Tuhan untuk boleh hidup dalam kasih. Boleh hidup dalam berdamai, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, khususnya pemerintah di daerah Kabupaten dan Kota Madya Bekasi, di mana sebagai gerejamu kami ada, sebagai warga masyarakat kami hidup, kami berjuang di tengah-tengah masyarakat Kota Madya Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi. Di tengah-tengah suasana situasi pandemik yang juga melanda masyarakat Kota dan Kabupaten Bekasi, karuniakanlah juga hikmat, akal budi, kekuatan dan kemampuan bagi Bapak Wali Kota, bagi para pejabat untuk dapat mengatasinya dan menolong sesama kami. Dan ajarkan kami sebagai warga masyarakat untuk taat pada aturan-aturan pemerintah, tata tertib protokol kesehatan yang dicanangkan demi kebaikan dan keselamatan kami bersama. Bapa di dalam surga, Engkau menghadirkan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Agar gerejamu boleh menjadi berkat bagi sesama. Agar gerejamu boleh menjadi garam dan terang dimanapun ia Tuhan hadirkan. Berkatilah gerejamu ya Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar, kota-kota kecil sampai di daerah-daerah pelosok. Bahkan di daerah-daerah pelayanan dan kesaksian. Berkatilah semua orang yang menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan pakai menjadi kawan sekerja Tuhan di ladang Tuhan. Para pendeta, para diaken dan penatua, para pengurus unit-unit misioner yang ada. Bahkan semua orang yang berkarya di ladang Tuhan. Tuhan boleh pakai dalam kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gerejamu di Indonesia. Dalam lingkup persekutuan gereja di Indonesia. Persekutuan gereja Indonesia wilayah Jawa Barat 2. Kami mohon Tuhan pakai gereja-gerejamu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB. Kami berdoa untuk pos-pos pelayanan dan kesaksian dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk musyawarah pelayanan Bekasi dan juga jemaat-jemaat GPIB dalam lingkup Mupel Bekasi. Dengan segala pergumulan tantangan pelayanan yang ada, kami yakin dan percaya Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu. Oleh karena itu Engkau tidak akan pernah meninggalkan karya pekerjaan tangan-Mu. Berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi para pelayan-pelayan Tuhan dalam menunaikan tugas dan panggilan mereka. Nah, khusus kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat GPIB Gloria. Mulai dari jemaat sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 11. Tuhan berkati jemaat-jemaat ini baik secara pribadi maupun keluarga demi keluarga. Apapun situasi yang sedang mereka hadapi, tantangan-tantangan dalam hidup, dalam kerja mereka, dalam menata dan membangun rumah tangga mereka, biarlah senantiasa ada dalam tuntunan kuat kuasa daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami tahu bahwa di dalam Tuhan, kami selalu Tuhan perjumpakan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan bagi majelis jemaat GPIB Gloria
dan pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Gloria yang Tuhan panggil dan pilih menjadi kawan sekerja Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan sehingga mereka dapat menjadi contoh dan teladan lewat pelayanan-pelayanan mereka. Dan mereka dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemilihan pengurus ke-6 Pelkat Jemaat GPIB Gloria yang sudah berlangsung. Kami mohon dan kami menyerahkan hasil pemilihan ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk menjadi kawan sekerjamu lewat kepengurusan ke-6 Pelkat yang ada. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, hikmat, dan tuntunan Tuhan. Sehingga mereka dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk komisi-komisi dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk PPPJ. Kami berdoa untuk semua karyawan kantor gereja yang ada. Mereka yang mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia yang Tuhan pakai mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang pelayanan organis. Kami juga berdoa untuk mereka yang pemandu lagu dalam ibadah-ibadah. Seluruh kegiatan pelayanan Jemaat Gloria kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk jemaat di sektor 9, untuk keluarga Yakob Sapulete Kesolia, untuk keluarga Olha Sahetapi, keluarga Arteven Henrik Bislisin, keluarga Nyonya Sylvia Samad Cihaya, keluarga Nyonya Marisa Lohana Pesi De Freitas, keluarga Nurdin Kusnandar Bunanto, keluarga Martinez Tobing Lumanau, keluarga Dohardo Pangaribuan, keluarga Parulian Tobing Yunus Kaya, keluarga Yohanes Pasuhuk, keluarga Apriano Wairata. Tuhan, Engkau mengenal setiap keluarga ini lebih daripada apa yang kami ketahui. Kami mohon Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka dalam hidup, gumul, dan juang mereka masing-masing. Jadikanlah keluarga-keluarga ini keluarga-keluarga terberkati, sehingga mereka juga dapat memberikan kesaksian hidup yang indah dimanapun mereka berada. Kami mau menaikkan syukur dengan mereka yang berulang tahun di hari ini. Elizabeth S. Ayer, Nyonya Katerina Rumendi, Nyonya Silviana Ngadiman, Nyonya Spika Hopaya, Bapak Yohanes Ratu, Bapak Hengki Korputi. Ya Tuhan, hari-hari hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan menambahkan setahun usia bagi mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga mempunyai maksud dan rencana dengan kehidupan mereka. Di tahun anugerah Tuhan yang baru ini, agar mereka boleh menjadi contoh, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkup gereja dan masyarakat. Kami mau menaikkan doa kami juga bagi para lansia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Engkau adalah sahabat bagi mereka. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bahkan Engkau akan menata masa depan mereka. Kami serahkan juga warga jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan ataupun dalam pendidikan mereka. Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan yang adalah jalan itu. Biarlah Tuhan membuka jalan dan mencurahkan berkat anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka. Sehingga apa yang mereka sedang upayakan tidaklah menjadi sia-sia. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Kami akan memasuki minggu yang baru. Dan kami tahu Tuhan bahwa ketika kami memasuki minggu yang baru ini, kami tidak berjalan sendiri. Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kami hari lepas hari.
Oleh karena itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan, kita akan mendengarkan puji-pujian bagi nama Tuhan yang akan disampaikan oleh vokal grup Mahanaim dengan lagu yang berjudul Bersyukur. Syukurkan Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasihnya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak dikandungkan waktu-waktu dibentuk, kubatakan nolong daku sebagai umum hidupku. Syukur memuji Tuhanku.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita berdoa syukur bersama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, daripada mula tercurah segala berkat, terimalah ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah kami terima. Jadikanlah persembahan ini dan semua hidup kami bermanfaat bagi segala pelayanan gerejamu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ringkasan Warta Jemaat. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat untuk mengikuti ringkasan Warta Jemaat Minggu 13 September 2020 sebagai berikut. 1. Telah mendaftar menjadi warga jemaat GPB Gloria Bekasi, yaitu keluarga Antonius Simanjuntak, alamat Jalan Daha Kavling D12 nomor 22 RT 06 RW 06 Jemaat Sektor Pelayanan 2. Kami mengucapkan selamat datang di dalam persekutuan GPB Jemaat Gloria. 2. Telah kami menerima permohonan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Madeza Alexander Rumapea, Jemaat Sektor 10, dengan saudari Rinelia Cirilda Elgi, Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bandung. Pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September 2020 pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di GPIB Gloria Bekasi, pemberitahuan kedua. 3. Dengan dampak COVID-19 sehingga berdampak pula pada ekonomi yang dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga di sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu
dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang tunai maupun berupa natura, kami mengucapkan terima kasih. 4. Pelayanan ibadah live streaming dapat terlayani dengan baik. Masih dibutuhkan laptop multimedia dan peralatan lainnya sesuai slide berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana-prasarana di atas, dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di warta jemaat atau menghubungi kantor gereja. 5. Untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan, GPIB Gloria Bekasi menyediakan pelayanan QRIS, yaitu pelayanan persembahan dengan melakukan scan QR code. Bagi jemaat yang belum paham cara penggunaan dari QRIS, dapat melihat panduannya pada slide berikut. Jemaat juga dapat melihat panduan QRIS dalam warta jemaat atau website GPIB Gloria Bekasi. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, terimalah amanat pengutusan bagi kita bersama. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah takut dan khawatir, tuntunan Allah Bapa akan menguatkanmu melewati tantangan dan gelombang dunia. Hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu. Wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.